Hai sahabat Kartini, baik lagi nih sama kita, aku Putri Asyari. Aku Dewi Cynthia. Kali ini kita bakalan bahas sejarah lagu nasional. Nah, buat teman-teman yang udah lihat video kita yang kemarin mengenai asal-usul lagu Halo Halo Bandung, dan sekarang kita akan membahas mengenai lagu Bagimu Negeri. Hai teman-teman, tahu gak sih siapa pencipta dari lagu Bagimu Negeri ini? Lagu Bagimu Negeri ini diciptakan oleh Kusbini. Kusbini sendiri merupakan salah satu orang terdekat dari Presiden Soekarno. Lagu Bagimu Negeri ini tercipta pada saat pendudukan Jepang pada tahun 1942. Nah, menurut Kamajaya, dalam buku Sejarah Bagimu Negeri, Lagu Nasional, tahun 1979, ia mengatakan bahwa orang yang pertama kali membawakan lagu Bagimu Negeri ini ialah Sarijah dalam siaran radio militer Jepang. Pada saat pemerintah militer Jepang mendengarkan lagu tersebut, Kusbini sendiri dipanggil untuk menjelaskan kenapa dia menciptakan lagu tersebut dan apa tujuannya. Kusbini sendiri menjawab dengan enteng bahwa tidak ada unsur kata-kata Indonesia Raya pada lagu tersebut. Sebenarnya ada sih, tapi Presiden Soekarno menolak untuk adanya kata-kata Indonesia Raya karena Bung Karno mengatakan bahwa akan ada resiko kedepannya. Kemudian digantikanlah dengan kata-kata negeri untuk mengurangi kecurigaan pemerintahan Dai Nippon. Melanjutkan apa yang dibicarakan oleh Dewi tadi, lagu ini pernah menjadi kontroversi. Kontroversi pertama terjadi pada tahun 1978, di mana seseorang bernama Joseph Mojo Semedi mengklaim bahwa lagu tersebut merupakan lagu ciptaannya yang berjudul Padamu Negeri, dan lirik terakhir pun diganti menjadi Raga Abdi. Nah, kontroversi kedua terjadi pada tahun 2017, di mana Taufik Ismail mengklaim bahwa lagu tersebut disinyalir musyrik karena pada lirik jiwa raga kami hanya diperuntukkan untuk Tuhan. Namun terlepas dari segala kontroversi yang ada, lagu ini merupakan ciptaan dari Kusbini sendiri. Dan nama Kusbini sendiri masih harum sampai sekarang, dan lagu tersebut masih dinyanyikan sampai sekarang.